إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tentang Nawaqidul Islam dari kitab Durus fi Syarhi Nawaqidul Islam karya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada ad-darsul awal, pelajaran yang pertama berisi muqaddimah nafi'ah, muqaddimah yang bermanfaat sebelum syuru' mulai menjelaskan Nawaqidul Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Nawaqid adalah jamak dari naqid, isim fa'il dari naqada syai'a, artinya mengurainya dan menghancurkannya dan merusaknya. Contohnya firman Allah Ta'ala, wala tanqutul aymana ba'da tawkidiha. Janganlah kalian rusak sumpah setelah kuatnya. Yaitu janganlah kalian melanggar sumpah. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian seperti wanita yang naqadat merusak tenunannya, mimba dikuatin setelah kuat, angkasa peruraian. Wal-Islam dan Islam, sebagaimana definisi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di salah satu usul adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Pasrah kepada Allah dengan mengesakannya. Kemudian patut tunduk kepada Allah dengan mentaati aturannya. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Inilah definisi dan pengertian al-Islam. Maka wa aslama dan aslama maknanya adalah istaslama, pasrah. Maka Islam adalah kepasrahan kepada Allah Jalla wa'ala bitauhidihi dengan mengisahkannya. Wa ikhlasil ibadati dan memurnikan ibadah hanya untuknya tanpa yang lainnya. Maka siapa yang tidak pasrah kepada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Dan siapa yang memiliki kepasrahan kepada Allah dan selain Allah, fawa musyrikun, maka dia adalah orang yang musyrik. Wa amma man istaslama lillah, adapun orang yang pasrah kepada Allah semata, fawal muwahid, itulah orang yang bertauhid. Oleh karena itu beliau mengatakan, huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah kepasrahan kepada Allah dengan tauhid, dengan mengisahkannya. Dan tauhid adalah mengisahkan Allah Azza wa Jalla beribadah di dalam masalah ibadah. Caranya Anda jadikan al-ma'bud, zat yang disembah adalah wahid dan satu saja. Badala sebelum sebagai ganti ayakun al-ma'bud, sesembahan itu adalah alihatan mutafarriqatan, Tuhan yang banyak, sesembahan yang banyak. Maka yakunu, jadilah dia ilahan wahida, satu ilah dan sesembahan saja, yaitu Allah semata. Atau sebelumnya berkenaan dengan tafsir surat An-Nahl ayat yang ke-92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, saya bacakan dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Janganlah kalian bin naqdil uhudi, orang yang membatalkan perjanjian dan menjadi orang yang safih dan ringan akalnya, seperti seorang perempuan yang dungu, yang capek menenun wolnya atau kapasnya. Kemudian hasil tenunannya itu demikian rapi dan bagus, setelah itu dia uraikan.
wa ja'alatu mahlulan, dia jadikan dia terurai sebagaimana keadaannya sebelum ditenun. Maka dia capek dalam menenun, kemudian capek dalam mengurai tenunan. Dan dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian lanjutannya ayat, mimpa dikuatin angkasa, tattakhiduna aymanakum dakhala. Kalian jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai tipuan, sebagian kalian nipu yang lain. Itu maknanya. Maka kalau berdasarkan penjelasan di sini, maka ini adalah berkenaan dengan naqdul uhud, melanggar dan membatalkan perjanjian di antara dua belah pihak yang sudah dirembuk baik-baik, ya, dirembuk baik-baik, kemudian disepakati klausul per klausulnya, yaitu boleh jadi perlu makan waktu yang lama untuk kemudian menyusun teksnya, redaksinya, diksinya. Setelah itu kok malah dibatalkan dan dilanggar. Nah, kemudian sesembahan yang esa itu adalah Allah, sebagaimana di surat At-Taubah ayat yang ke-31, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu ilahan wahida, kecuali supaya menyembah satu sesembahan saja. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak sembah melainkan Dia. Subhanahu maha suci Dia, amma yusyrikun, maha suci dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidaklah diperintahkan, yaitu Bani Israel, tidaklah diperintahkan illa kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan untuk Allah atina ibadah, menjadi orang-orang yang condong kepada tauhid, menegakkan salat dan membayar zakat. Itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Maka ini dalil bahasanya di umat terdahulu telah terdapat perintah dan syariat salat dan zakat. Hadza wal Islam, ini adalah Islam, agama yang lurus. Inil hukmu illa lillah, seluruh hukum itu hanyalah milik Allah. Allah perintahkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, akan tapi mayoritas manusia la ya'lamuna, tidak mengetahuinya. Hadza wal Islam, inilah Islam. Ini poin pertama. Penjelasan untuk definisi Islam di poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan definisi Islam, al-inqiyadu lahu bita'ah, patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Yakni artinya di samping tauhid, Anda patuh kepada perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Anda melakukannya yaitu apa yang diperintahkan dan apa yang Allah larang, dan Anda menjauhinya. Maka ketaatan itu mencakup melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Faliyakfi, maka tidak cukup dengan modal meyakini keesaan Allah jika tanpa amal. Kemudian unsur yang ketiga, berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Maka tidak cukup seorang itu tidaklah menyembah kecuali Allah, namun labuda harus dia berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Artinya meyakini batilnya kemusyrikan. Itu yang dimaksud berlepas diri dari kemusyrikan. Artinya meyakini batilnya, tidak benarnya, sesatnya kemusyrikan. Dan meyakini kafirnya orang-orang musyrik. Wa ayyubghiduhum, dan membenci mereka dan memusuhi mereka karena Allah Azza wa Jalla. Maka wajib atas Anda untuk memusuhi musuh-musuh Allah dan mencintai para kekasih Allah. Maka Anda mencintai apa yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah cintai, membenci perbuatan yang Allah benci dan orang yang Allah benci. Ini maksud dan pengertian al-bara'atu minasyirki wa ahlihi.
sebagaimana Ibrahim Ibrahim alaihissalam berlepas diri, demikian juga para rasul bersamanya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya itu para rasul. Maka semua, maka Ibrahim dan para rasul punya prinsip yang sama, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, maka sungguh ada bagi kalian uswatun hasanatun, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para rasul yang bersamanya, bersamanya dalam kerasulan. Idh qalu liqaumihim, semua mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sunya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari berbagai macam sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kalau di Fathul Majid walladzina ma'ahu itu maknanya rusul. Tapi kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir sing sampaikan, laqad kana lakum ayyul mu'minun qutwatun hasanatun fi Ibrahima wal mu'minina alladzina kanu ma'ahu. Dan orang-orang yang beriman yang menyertai Ibrahim. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka orang-orang kafir, kami berlepas diri dari kalian dan apa dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir walladzina ma'ahu maknanya al-mu'minuna ma'a Ibrahim. Tabarra'u minhum, maka mereka berlepas diri dari mereka orang-orang musyrik dan sesembahannya. Kafarna bikum, kami ingkar dengan kalian, nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir bersusah payah mencari cintanya orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapaknya sendiri atau anaknya sendiri atau saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak dan saudara kalian kekasih hati kalian jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada iman. Siapa yang loyal di antara kalian kepada mereka, maka mereka adalah adz-dzalimun, orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian aulia, orang-orang yang kalian cintai. Hadza huwa tauhid, inna tauhid yang Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bimuwalati ahlihi, dan loyal dan cinta kepada orang yang bertauhid, dan memerintahkan untuk berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Karena hal ini tidak berlepas diri di annahu yunaqidu tauhid, karena orang musyrik itu membatalkan tauhid. Atau kemudian li'anau, karena loyal kepada orang musyrik, kemusyrikan dan orang musyrik adalah membatalkan tauhid. Maka Islam, setelah kemudian membahas tentang definisi Islam, kemudian beliau sampaikan, maka Islam memiliki sejumlah pembatal. Faqad yadkhulu al-insanu al-islama, maka boleh jadi ada seorang masuk Islam, akan tetapi dia melakukan sejumlah hal yang mengeluarkan dari Islam tanpa dia sadar. Dia sadar atau tanpa sadar. Maka wajib atas setiap muslim untuk mengenali apa saja pembatal-pembatal Islam. Lihat Ibrahim alaihissalatu wassalam mengkhawatirkan dirinya dari kemusyrikan, padahal belialah yang menghancurkan berhala dan yang disakiti karena Allah.
Wa ma'ahada, meskipun demikian beliau tidak merasa aman dirinya dari kemusyrikan. Ibrahim berdoa, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dengan sampai kami menjadi para penyembah berhala. Ya, maka ini contoh orang tua yang baik mendoakan anaknya, mendoakan keturunannya. Dan di antara doa penting orang tua untuk anaknya adalah doa agar Allah jaga agama anaknya, sehingga tidak menjadi penyembah berhala, menjadi orang yang menegakkan sholat dan yang lain. Rabbi innahuna atlalna kathira minan nas. Wahai Rabku, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka ini dalil bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab. Yang menyesatkan tentu Allah subhanahu wa ta'ala, dan berhala adalah sebab kesesatan. Ya, maka boleh kata kerjanya, perbuatannya dinisbatkan kepada sebab. Sebagaimana di ayat ini, dinisbatkanlah perbuatan menyesatkan kepada berhala. Padahal dia adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Ibrahim tatkala melihat banyaknya kemusyrikan dan banyaknya orang-orang yang al-maftunin, terfitnah dalam kemusyrikan, beliau mengkhawatirkan dirinya. Wal insan, dan manusia adalah manusia. Dan orang yang terjemus dalam kemusyrikan juga manusia. Dan manusia hendaknya tidak memuji dirinya sendiri. Lantas kemudian merasa aman baiknya agamanya, namun jadi kewajibannya mengkhawatirkan nasib agamanya lebih daripada kekhawatiran dia terhadap dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Oleh karena itu Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa hadzal mawdu', dan tema ini, pembatal Islam, adalah tema yang telah diperhatikan oleh para ulama sejak dulu dan sekarang. Dan dia memang satu tema yang selayaknya diperhatikan. Para ulama telah menulis tentang masalah ini banyak buku. Banyak buku-buku yang mustaqillah, independen, mandiri. Artinya tidak tergabung dalam yang lain. Dan ada juga kemudian yang tidak mustaqillah menjadi satu bab di satu kitab. Misalnya kitab-kitab fikih, ada bab khusus namanya kitab riddah. Membahas tentang masalah pembatal-pembatal Islam. Di samping ada yang menulis buku independen khusus tentang pembatal Islam, mereka jadikan masalah pembatal Islam satu bab di buku-buku fikih yang disebut dengan bab hukum orang murtad. Dan mereka sebutkan dalam bab ini pembatal-pembatal Islam. Dan mereka memberikan vonis dan hukum orang yang terjemus dalam salah satu darinya. Mereka, para ulama fikih, menyebutkan macam yang banyak sekali dari pembatal-pembatal Islam yang boleh jadi tidak terlintas pada benak sebagian orang kalau itu pembatal Islam. Akan tetapi mereka, para ulama, mencatatnya dan menjelaskannya, dan menjelaskan hukum orang yang terjumus dalam salah satu darinya. Karena agama adalah lima hal vital, salah satu dari lima hal yang vital yang wajib dijaga. Fadihafat ala din, maka wajib menjaga agama. Dan wajib diterapkannya hukum atas orang yang murtad keluar dari Islam. Nabi SAW menyampaikan, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya dengan kemurtadan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Diatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dari Abdullah ibn Abbas. Dan Nabi SAW menyampaikan, tidaklah halal darah seorang muslim, yaitu tidak boleh ada hukuman mati kecuali karena satu dari tiga hal. Nyawa dibalas nyawa, yaitu qisas. Atsaibu zani, orang yang sudah pernah menikah berbuat zina. Dan yang berkenaan dengan nawaqidul Islam adalah yang ketiga.
orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah, yaitu jamaatul muslimin, dengan menjadi bagian dari orang-orang kafir. Maka yang jadi sisi pendalilan adalah poin yang ketiga, at-tarik li dinihi al-mufarik lil jamaah. Kemudian masalah vital yang kedua adalah menjaga nyawa. Oleh karena itu Allah syariatkan qisas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian hukum qisas fil qatla, tentang orang-orang yang terbunuh. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan bagi kalian dalam qisas terdapat kehidupan, yaitu sebab kehidupan. Karena ketika orang itu tahu kalau dia membunuh orang dengan sengaja, maka dia akan dibunuh, maka dia tidak akan berani membunuh orang lain. Ya ulil albab, namun adanya kehidupan dalam qisas itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang berakal. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka Allah perintahkan untuk menjaga nyawa orang yang beriman. Oleh karena itu Allah syariatkan qisas untuk menjaga nyawa orang minal i'tida', supaya tidak dizalimi. Dan Allah katakan, bagi kalian dalam qisas terdapat kehidupan. Karena qisas meskipun bentuknya adalah qatlan, membunuh, liljani, pelaku kejahatan, maka dia menjadi sebab kehidupan bagi masyarakat. Li'annahu, karena hukum qisas ini akan mencegah adanya pembunuhan. Maka manusia merasa aman dengan darah mereka. Karena jika seorang pembunuh mengetahui, atau orang yang ingin membunuh mengetahui dan menyadari kalau dia akan mendapatkan hukuman qisas, akan dibunuh, maka fa'inau yakufu, maka dia akan menahan diri dari perbuatan membunuh. Maka dia menyelamatkan dirinya dari hukuman mati, dan dia menyelamatkan orang yang dia ingin untuk dia bunuh. Dengan itu maka terjagalah darah. Kemudian hal yang vital yang ketiga dari lima hal yang vital dalam agama adalah melindungi akal. Maka Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia dan membedakan manusia dari makhluk yang lain dengan akal. Kan Allah berikan padanya akal, yang dengan itu terbedakanlah. Dengannya seorang bisa membedakan manakah yang manfaat dan manakah yang addar, yang berbahaya, manakah yang tayyib, yang baik, dan yang khabis, manakah kekafiran dan manakah iman. Walaqad karamna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam, dan kami buat mereka bisa berkendaraan di daratan dan di lautan. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Maka Allah Jalla wa'ala membedakan manusia dengan akal. Maka jika seorang itu melakukan kejahatan terhadap akalnya dengan mengkonsumsi al-muskirat, yang memabukkan, atau al-mukhattirat, narkoba, maka Allah wajibkan untuk adanya penegakan hukuman had dengannya, bijilid, dengan dicambuk 40 atau 80 kali dalam rangka menjaga akal supaya tidak jadi mainan. Kemudian yang keempat dari lima hal yang vital dalam agama adalah menjaga harta. Karena manusia tidak boleh tidak lahu minal mal, tidak boleh tidak harus punya harta untuk menegakkan maslahat mereka. Maka harta adalah urat nadi kehidupan. Demikian bahasa sebagian orang. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang yang belum bisa belanja, amwalakum, harta kalian. Yang Allah jadikan harta itu bagi kalian adalah qiyamah, penegak kehidupan. Maka kehidupan tidak akan lancar tanpa uang, tanpa harta. Meskipun uang bukan segalanya, namun berbagai macam masalah itu akan seret
jalannya lambat dan sebagainya karena tidak ada harta. Oleh karena itu Allah sebut pentingnya harta dengan Allah katakan qiyamah. Dia adalah qiyam, penegak yang bikin beres dan lancar kehidupan manusia. Amwalakum dalam ayat ini ada dua tafsiran atau mencakup dua makna. Yang pertama adalah harta anak yatim yang kalian pegang. Maka sufaha artinya adalah anak-anak yatim yang belum dewasa atau sudah dewasa namun belum pandai belanja. Maka jangan serahkan. Ya, belum waktunya untuk diserahkan. Kemudian tafsir yang kedua, amwalakum adalah betul-betul hartamu sendiri. Maka janganlah berikan kepada anak-anak, demikian juga yang sudah tidak anak-anak, namun tidak pandai belanja, tidak pandai untuk ngirit, tidak punya manajemen keuangan. Maka orang semacam ini jangan berikan kepadanya harta, meskipun dia sudah berjenggot dan yang lain. Kalau dia tidak bisa megang duit, duit seberapa pun yang diberikan padanya sehari habis. Maka jangan kasihkan. Karena dia tidak bisa ngelola harta. Karena nanti akan dihambur-hamburkan. Padahal harta itu penting kata Allah. Ja'alallakum qiyamah. Allah jadikan dia adalah qiyam untuk kalian. Oleh karena itu siapa yang menzalimi harta orang lain dengan bentuk mencuri, maka tangannya dipotong. Sehingga manusia merasa aman dengan hartanya. Allah Ta'ala berfirman, wasariku wasariqatu. Maka pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya, yaitu sampai pergelangan tangan. Jaza'an bima kasabat, sebagai balas atas apa yang dilakukan oleh keduanya, nakalan hukuman dari Allah. Dan Allah adalah zat yang aziz, zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Karena dia perkasa, maka dia tetapkan hukumannya dengan hukuman yang tegas. Hukuman yang tegas. Namun, karena dia adalah zat yang maha bijaksana, maka hukuman tegas itu adalah hukuman yang tepat. Maka tegasnya bukan sekedar tegas, namun tidak ada tujuan dan manfaat di baliknya. Di balik ketegasan itu, ada hikmah di balik hukum tegas itu. Dan di bab tentang masalah pencurian yang Allah sebutkan adalah laki-laki dulu baru perempuan. Sedangkan di bab zina, Allah sebutkan perempuan dulu baru laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, pezina, pelaku zina, perempuan dan laki-laki. Dan kalau di bab pencurian, Al-Ma'idah 38, Allah katakan, wasariku wasarikotu. Ahli tafsir mengatakan, hal ini karena kalau mencuri itu butuh keberanian. Dan itu didominasi oleh laki-laki. Karena perempuan itu lebih mudah untuk khawatir, takut, deg-degan dan seterusnya. Oleh karena itu disebutlah laki-laki baru perempuan. Lain hanya kalau dalam bab zina. Maka disebut perempuan dulu baru laki-laki. Karena zina dalam artian bukan pemerkosaan, itu penentunya adalah perempuan. Perempuannya tidak mau, ya tidak bakalan terjadi zina. Ya, perempuannya tidak mau, maka tidak bakalan terjadi zina. Demikian juga karena zina pada perempuan itu lebih jelek. Lebih jelek, lebih buruk daripada zina pada laki-laki. Karena zina pada perempuan, jika perempuan tersebut sudah bersuami, akan menyebabkan masuk ke dalam keluarga suaminya, orang yang bukan siapa-siapa dari keluarga suaminya. Demikian juga dampaknya lebih ngeri. Karena tidak ada laki-laki yang hamil. Yang ada adalah perempuan hamil.
maka lebih ngeri zina pada laki-laki, zina pada perempuan. Maka disebutkanlah azaniyatu wazani. Faida kutiat yadun wahidatun, maka jika ada satu tangan yang terpotong, maka terjagalah, terlindungilah harta manusia. Oleh karena itu anda jumpai negeri yang tegak padanya hukuman had, atau negeri yang aman, yang tenteram. Orang merasa aman dan tenteram dengan agamanya, dengan nyawanya, harta dan kehormatannya. Lain hanya negeri yang tidak ditegakkan padanya hukuman had, maka yang tasuduha, negeri tersebut dikuasai oleh al-fawdo, kekacauan. Jadi kuasai oleh al-ittirab, kegoncangan, rasa takut, wal-bahimiyah, tindakan-tindakan brutal seperti hewan. Kama huwa ma'lum, sebagaimana telah diketahui. Kemudian yang kelima dari hal yang vital dalam agama yang wajib dijaga adalah menjaga nasab dan kehormatan. Oleh karena itu diharamkan zina. Kemudian ditegakkan hukuman had atas pelaku zina dengan dicambuk 100 kali jika dia gadis atau bujang, dan dirajam dengan batu sampai mati jika dia sudah pernah menikah. Ini semua li'ajli himtil ansab, dalam rangka menjaga nasab jangan sampai tercampur. Fa'idha uqima, maka jika ditegakkan hukuman had atas pelaku zina, maka nasab terjaga. Adapun jika dinihilkan hukuman had atas pelaku zina, maka bercampurlah nasab. Tidak diketahuilah hada saksu orang ini, man huwa ibnuhu, siapakah kemudian anaknya, karena bercampurnya nasab. Di anna hadil mar'atu, karena perempuan ini didatangi oleh banyak laki-laki. Fala yudra, maka tidak diketahui dia hamil karena laki-laki yang mana. Walidhalika, oleh karena itu tadi ul ansab, maka terlantarlah nasab yang Allah jadikan mizah bainan nasi, pembeda antara manusia. Nabi ayyurab, dengan diketahuilah orang ini miman huwa, dari mana dia. Watarotab, dan dampak dari nasab adalah sejumlah hukum syar'i, semisal kemahroman, warisan, dan hukum-hukum syar'i yang lain yang merupakan dampak dari nasab. Wa ta'arafa an-nasu fi ma bainahum, dan orang pun saling mengenal, bisa kenalan, mengenal orang lain dengan nasabnya. Hadza ya'rifu anna hadza abuhu, maka diketahuilah bahwasanya inilah bapaknya, ini adalah saudara laki-lakinya, ini pamannya, ini paman dari jalur ibunya. Maka sehingga terjadilah at-tawassulu, hubungan di antara manusia. Fahadha wa hibdul ansab, inilah ya, inilah menjaga nasab. Adapun menjaga kehormatan, maka itu ya, menjaga kehormatan atau nama baik itu terwujud dengan ditegakkannya hukuman atas al-qadhaf, orang yang menuduh zina orang lain tanpa bukti. Maka orang yang menuduh orang lain dengan zina, dengan mengatakan fulan itu zanin, fulan itu pezina, pelacur, ya, wanita nakal, atau kemudian lelaki hidung belah, atau fulanun lutiyun, termasuk tuduhan zina adalah tuduhan humu. Fulan itu lutiyun, dia humu, maka dia dicambuk setelah ayutallaf, setelah kemudian dia diminta, dituntut untuk datangkan saksi. Maka jika seorang itu qadzafa ahadan, menuduh orang lain bil fahisyah, melakukan perbuatan keji, zina atau homoseksual, maka dia akan yutolab, dituntut untuk mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Semuanya 4-4 harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian memberikan persaksian mendukung benarnya apa yang dia katakan. Wa illa, jika tidak, maka dia akan dicambuk. Yang pertama. Yang kedua, gugur dan hilanglah status dia sebagai orang baik-baik. Ini kenapa? Karena dia berubah status menjadi muslim fasik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang yang menuduh wanita baik-baik, termasuk dalam hal ini laki-laki baik-baik. Semalam ya, atau kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki.
maka jambulah mereka 80 kali jambuan. Jangan terima persaksian mereka selamanya, dan mereka adalah orang yang fasik. Kecuali orang yang bertobat setelah dicambuk, wa aslahu, dan memperbaiki diri, atau orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka inilah lima hal yang vital yang Allah perintahkan untuk dijaga. Dan Allah kemudian mengkaitkan adanya hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap lima hal ini. Yang pertama, menjaga agama. Dan menjaga agama itu caranya dengan menjauhi pembatal-pembatal agama. Ya, agama itu batal karenanya, dan terwujudlah kemurtadan karenanya. Dan demikian juga bentuk penjagaannya adalah dengan adanya hukuman mati untuk orang yang murtad. Murtad adalah maknanya secara bahasa adalah arujuk kembali. Maka orang yang murtad adalah orang yang kembali meninggalkan agamanya. Dan murtad itu sebabnya ada empat. Yang pertama, imma biqaulin. Orang bisa murtad karena kata-kata. Yang kedua, bi'tiqadin. Karena keyakinan. Ini. Kemudian yang ketiga, bifi'lin. Karena perbuatan. Kemudian yang keempat adalah bisyakin. Karena ragu-ragu. Ini. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimi di Sarah Manzumah Qaid Sesa'di, bahasanya ragu-ragu itu manakala datang di bab akidah beda dengan ragu-ragu yang datang di bab ahkam. Ini, ragu-ragu yang mendatangi satu hal yang yakin, kalau itu di bab ahkam maka tidak ngefek. Ini, orang yakin kalau toharah kemudian muncul ragu-ragu, jangan-jangan saya tidak toharah, maka itu tidak ngefek. Maka tidak teranggap. Namun orang yakin dengan namun kalau ragu-ragu itu mendatangi hal yang yakin di bab i'tiqad, maka itu merusak. Itu merusak. Maka ya, orang yakin adanya surga, orang yakin adanya hari akhir, kemudian didatangi keraguan. Ya, kemudian muncul jangan-jangan ya, kiamat itu tidak ada. Ya, maka batal Islam. Ya, namun, kalau orang yakin saya toharah, saya itu suci, habis berwudu. Ya, yakin, kemudian timbul ragu-ragu. Maka syak ini tidak ngefek pada yakinnya. Ya, solusinya buang itu syak. Dan itu tidak merusak yakin yang telah Anda miliki. Namun kalau yakin di bab akidah, kemudian didatangi ragu-ragu, ini merusak yakinnya. Merusak yakinnya dan batal Islam karenanya. Ini beda antara syak di bab i'tiqadat, di bab akidah dan keyakinan, dan di bab di bab ahkam. Maka inilah pokok dari bentuk-bentuk kemurtadan. Ada kemurtadan karena ucapan, keyakinan, perbuatan, demikian juga ragu-ragu. Dan menurut yang meyakini bahasanya meninggalkan sholat, meskipun karena malas itu membatalkan iman, maka pembatal iman yang kelima adalah at-tarku, karena sebab meninggalkan perbuatan. Dan muncullah dari empat hal yang pokok ini macam-macam yang sangat banyak berupa pembatal-pembatal Islam. Di sebagian orang yang bodoh atau orang yang tendensius mengingkari dan menolak pembicaraan tentang sebab-sebab kemurtadan dari Islam. Dan mereka memberikan label kepada orang yang membicarakan hal ini kalau dia adalah takfiri. Atau kemudian, dan dia kemudian mentahdirnya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Faridatu bil qauli, maka contoh murtad dengan ucapan adalah semisal ia takala mengucapkan kata-kata kekafiran dan kemusyrikan ghairu mukrahin, dalam keadaan tidak dipaksa. Boleh jadi serius, boleh jadi main-main, dan boleh jadi guyon.
maka itu batal Islamnya. Yang penting dia sadar, tidak bukan karena ngigau, bukan karena dalam keadaan tidur kemudian ngomong, dalam keadaan sadar. Maka jika seorang itu berkata-kata dengan perkataan kafir, maka yuhkam alaihi, maka dia difonis murtad. Pengecualiannya cuma satu, illa idza kana mukrahan, kecuali jika dia dipaksa. Firman Allah Ta'ala, waqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, mereka mengucapkan kata-kata kafir, gimana dampaknya? Wa kafaru ba'da islamihim, mereka kafir dengan kata-katanya setelah dulunya Islam. At-Taubah ayat yang ke-74. Dan Allah berfirman tentang orang yang mengejek Nabi dengan guyon, mengejek Nabi dan para sahabat, kami belum pernah melihat semisal pembaca-pembaca Al-Quran ini, yang mereka ini sangat bohong lidahnya, sangat rakus perutnya, dan sangat pengecut ketika bertemu musuh. Yang mereka maksudkan dengan Quraina adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah turunkan ayat tentang mereka. Jika kau tanyakan kepada mereka, kenapa mengucapkan kata-kata tersebut, mereka mengatakan, kami hanya bincang-bincang dan main-main. Bincang-bincang untuk supaya perjalanan itu terasa ringan, karena sambil ngobrol. Dan kami cuma main-main, tidak serius. Katakanlah wahai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat dan Rasulnya kalian ejek-ejek? La ta'tadziru, janganlah kalian cari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka mereka kafir setelah beriman dengan sebab mereka mengatakan kalimat maro'ayna misla kuro'ina ha'ulai akhoba butunan wa akdaba alsinan wa ajbana indal liqai. Dan yang mereka maksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tatkala mereka mengetahui bahasanya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya, karena sebab perkataan mereka ini, mereka datang meminta maaf. Dan mereka mengatakan, kami hanya ngobrol-ngobrol dan main-main. Kami ngobrol sebagaimana obrolan arabi, rombongan safar yang naqta'ubihi, dengan obrolan ini kami naqta'u, menghilangkan kesusahan perjalanan. Karena kemudian jika orang itu jalan sambil ngobrol, itu tidak capek. Lain hanya kalau cuma diem saja, maka lebih capeknya safar lebih terasa. Maka dan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh pada mereka. Rasul tidaklah lebih dari sekedar membacakan ayat Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Catatan kaki, kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, Ibn Jarir dalam tafsirnya, Kharaja Ibn Jarir mengeluarkannya dari sejumlah jalur, yang ada yang mausul, ada yang mursal, ada yang sambung, ada yang putus. Yukawi ba'duha ba'da, sebagainya menguatkan yang lain. Dinilai hasan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Al-Musnad Min Asbabin Nuzul. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran dalam keadaan tidak dipaksa, maka dia kafir. Meskipun dia menganggap kalau dia cuma guyon dan main-main. Maka ini sanggahan terhadap Murji'ah modern yang mengatakan tidaklah murtad orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran sampai dia meyakini dengan hatinya apa yang dia katakan dengan lisannya. Maka kafirnya itu karena sebab ucapannya, bukan karena sebab keyakinannya. Allah mengkaitkannya dengan ucapannya, bukan keyakinannya. Meskipun dia tidak meyakininya, jika dia mengucapkannya dengan sadar, tidak ikut, bukan orang mengigau, maka itu cukup untuk membatalkan iman. Jika kemudian dia meyakininya, maka lain lagi. Nanti berarti sebab kemurtadannya double. Kadzalika, demikian juga orang yang berdoa minta-minta kepada selain Allah. Istighosa, minta-minta dihilangkan kesusahan kepada selain Allah.
Misalnya, Yaqul dia berkata pada salah satu orang yang mati, wahai fulan aghisni, tolong aku dari kesulitanku. Ya fulan angkitni, selamatkanlah aku. Dia panggil-panggil orang yang sudah mati dan orang yang sudah dikubur. Atau dia manggil setan dan jin. Atau dia manggil-manggil al-ghaibin, orang yang ada di lain tempat. Istanjid dan minta tolong kepada mereka. Maka orang yang berdoa minta-minta pada selain Allah. Istighosa itu doanya orang yang susah agar hilang susahnya. Doanya orang yang sakit agar hilang penyakitnya. Orang yang banyak hutang agar lunas hutangnya dan yang lainnya. Namanya istighosa. Maka doa minta-minta kepada selain Allah. Kepada orang yang telah mati. Atau orang yang masih hidup namun di lain lokasi. Fa inna yakfur bi dzalika, maka orang tersebut kafir dengan perbuatannya tersebut. Maka siapa yang mengucapkan kata-kata kekafiran, kafar dia kafir. Ini pengecualian satu-satunya kecuali jika dia dipaksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu di surat An-Nahl, orang yang kafir kepada Allah setelah dulunya beriman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan keimanan. Namun orang yang mengucapkan kekafiran dalam keadaan lapang dadanya dengan kekafiran, maka untuknya murka Allah dan untuknya siksaan yang besar. Dzalika hal itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan sungguh Allah tidaklah mencintai orang-orang yang kafir. Dan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman tidak akan menjadikan orang kafir sebagai kekasih. Orang-orang yang dicintai dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, falaisa minallahi fi syai', maka Allah berlepas diri darinya. Ila antataku minhum tuqah, kecuali orang yang taqiyah, karena dia di tengah-tengah orang kafir kemudian dipaksa. Ya, maka kemudian dia menampakkan dan mengucapkan kalimat atau perbuatan loyalitas, namun karena dipaksa, maka itu dimaafkan. Hada wal mukro, inilah orang yang dipaksa. Dan jika seorang itu mengucapkan kata-kata kafiran dan dipaksa untuk mengatakannya, atau dia akan dibunuh jika tidak mengatakannya, atau dia akan disiksa, maka tidaklah mengapa orang tersebut mengucapkan kata-kata yang menyelamatkannya dari pemaksaan dengan syarat hatinya mantap dengan keimanan. Allah memberikan keringanan untuk mengucapkan kata-kata kekafiran manakala takhalluson, dalam rangka menyelamatkan diri dari pemaksaan dengan syarat hatinya mantap dengan keimanan. Artinya, dia mengucapkan kata-kata kekafiran tersebut hanya dengan lisannya. Adapun pemaksaan hati, maka tidak ada satupun yang bisa mengatur-ngatur hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan keimanan. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Orang-orang musyrik menyiksanya dan memaksanya untuk mencaci sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun kemudian melafadzkan kalimat yang di sana isinya adalah mencaci sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau inginkan dengan hal itu selamat dari orang-orang kafir. Dan tidak ada dalam hatinya kebencian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di hatinya ketidaksukaan terhadap agama Islam. Bahkan dia mantap dengan imannya. Falamma qala maqalatahu, maka ketika beliau mengucapkan apa yang beliau katakan, yaitu mencaci Rasul supaya selamat dari penyiksaan. Dia datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyesal. Dan dia ceritakan apa yang telah terjadi. Maka jawaban Rasul, respon Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajidu qalbaka, bagaimanakah engkau jumpai keadaan hatimu? Maka Ammar mengatakan, ajituhu mutmainan bil iman, aku jumpai hatiku mantap 100% dengan keimanan. Maka Nabi mengatakan, fa in adu fa'ud, jika mereka kembali menyiksamu dan hanya melepasmu dengan manakala engkau mencaci maki diriku, silakan diulangi lagi, enggak apa-apa. Silakan diulangi lagi, dikatakan oleh Ibnu Jarir di tafsirnya, Ibnu Abi Hatim.
Juga di Kharajahu ditakhid oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kata beliau itu dihadkan oleh Baihaqi dan Ibn Mundhir serta Al-Faqihi dan Abad Ibn Humaid dari sejumlah jalur yang mursal, yang terputus. Summaqal, kemudian Ibnu Hajar mengatakan, wahadil marasilu, dan mursal ini tukawi ba'daha ba'da, sebagainya menguatkan yang lain. Artinya hasan li ghairihi. Kemudian yang kedua, tadi kufur dengan ucapan. Yang kedua, batal iman karena keyakinan. Ketika seorang meyakini dengan hatinya satu hal yang membatalkan Islam, semacam meyakini sholat tidak wajib, sholat itu tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Wa innama huwa min babil mujarati. Namun kenapa sholat? Ya min babil mujarati, ngombyongi saja, kata orang Jawa. Mujarah, ngombyongi, bahasa Indonesianya apa? Ngombyongi itu ya supaya sama dengan yang lain, gitu. Sama dengan yang lain, al-mujarah, supaya sejalan dengan yang lain. Pada sholat kok gak sholat sendiri, kan gak enak, maka ya ikut sholat. Kiri kanan pada sholat, ya pada jumatan, masa gak jumatan, ya lah, ya bagi ke masjid lah, biar sama dengan yang lain. Karena sebenarnya gak ada nilainya, kata orang itu, gak ada gunanya, karena dia liberal. Sholat gak sholat itu gak ada gunanya. Sholat dengan tidak sholat itu tidak ada gunanya. Bukan syarat masuk surga kalau sholat. Terus kok kalau berkeyakinan semua agamanya sama, mau sholat tidak sholat karena semua agama sama. Tidak sholat seperti orang Nasrani juga sama masuk surganya. Lu kenapa kok masih sholat? Mimba bil mujarah. Ya supaya tetap sama dengan samping kiri kanannya, karena tetangganya muslim semua. Supaya tetap sama dengan mahasiswanya, maka mahasiswanya sholat, kemudian dosennya yang liberal gak sholat, supaya sejalan. Maka ini semisal orang-orang munafik. Orang munafik sholatnya mimba bil mujarah, supaya sama dengan kiri kanannya. Faya'ti al-a'mal, maka dia cuma melakukan amal secara lahiriah, namun di hatinya tidak ada keimanan dengannya. Cuma ya tadohar, pura-pura dengannya. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan hatinya hati yang kafir. Maka Allah katakan, jika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, ini bersaksi, sungguh engkau adalah utusan Allah. Allah tahu sebenarnya engkau adalah Rasulnya, dan Allah bersaksi bahasanya orang-orang munafik itu bohong dengan ucapannya. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng pelindung. Sutrotan, sebagai kedok yang mereka berkedok dengannya. Fasadu, lantas mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata dengan lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Maka siapa yang meyakini dengan hatinya punya keyakinan kafir, maka dia adalah orang kafir. Meskipun dia tidak melakukan kekafiran atau tidak mengucapkan ucapan kekafiran. Meskipun secara lahiriah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya, sholat, jihad, sedekah. Dan mengucapkan kata-kata yang baik. Semisal ucapan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akan tapi dengan hatinya, biqalbihi yakdhibu bidzalika. Namun dengan hatinya dia bohong. Mungkin ada orang kafir. Wahada, dan ini adalah agama, cara beragamanya orang-orang munafik. Yang mereka ada di lapis yang paling bawah dari neraka. Dan tidak anda jumpai penolong bagi mereka. Padahal mereka orang munafik ini rajin sholat, puasa, dan ikut berjihad. Namun karena mereka itu kafir dengan hatinya, dengan keyakinannya, jadilah mereka dilapis yang paling bawah dari neraka. Karena mereka tidak meyakini dengan hatinya apa yang diucapkan oleh lisannya, atau apa yang dilakukan oleh anggota badannya berupa amal-amal yang masyru'. Kemudian yang ketiga, batal iman karena perbuatan. Contohnya perbuatan menyembelih untuk selain Allah. Maka jika seorang itu menyembelih untuk selain Allah, keluar dia dari agama Islam. Dia murtad. Karena dia menyembah selain Allah.
Karena menyembelih adalah ibadah. Maka jika seorang itu menyembelih untuk sesuatu yang diagungkan, semacam patung berhala atau kubur atau sesembahan orang musyrik yang lainnya, walau lamnya tagallam, meskipun dia tidak punya omongan yang membatalkan keislamannya, namun dia cuma yang menyembelih untuk berhala, sujud menyembah berhala atau kubur yang merupakan berhala orang-orang musyrik zaman ini, maka jika dia menyembelih atau sujud untuk menyembah kubur, jadilah dia musyrik. Meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, haji dan baca Al-Quran, karena dia telah membatalkan agamanya bihadal fi'li syirki, dengan perbuatan kemusyrikan. Kemudian yang keempat, batal Islam karena ragu-ragu. Ragu-ragu artinya at-taraddud, bimbang. Maka jika seorang itu ragu-ragu dengan hatinya, apakah ajaran Rasulullah SAW itu benar ataukah tidak benar? Hal hunaka ba'sun, seorang ragu-ragu apakah ada hari bangkit dari kubur ataukah tidak? Apakah ada surga dan neraka ataukah tidak? Maka ini kafir dengan ragu-ragunya, meskipun dia rajin sholat, rajin puasa dan melakukan apa yang dia lakukan. Fa idza lam yakun jaziman, maka jika tidak tegas dalam mengimani hal-hal ini, maka dia kafir karena ragu-ragu. Meskipun rajin sholat dan puasa dan melakukan apa yang dia lakukan, jika dia tidak tegas dengan iman, wa kana ladai syakkun, dia memiliki keraguan dan kebimbangan tentang benarnya ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, boleh jadi Islam itu benar, boleh jadi juga tidak benar. Ya, boleh jadi jalan surga itu agama di luar Islam. Fa'adha yakun murtaddan, maka dia adalah orang yang murtad dari Islam, meskipun dia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ya, min ra'i i'tiqadi, karena jika dia punya kebimbangan hal-hal di atas, berarti dia tidak meyakini makna kandungan syahadat. Akan tetapi untuk kita, untuk orang lain, realitanya dia kafir dengan ragu-ragunya. Tapi ketika ragu-ragu itu cuma semata-mata ragu-ragu yang tidak diceritakan, tidak dituliskan, dia tidak pernah menceritakannya, maka sikap kita orang lain adalah malana ila dhawahir. Tidak ada bagi kita kecuali menilai berdasarkan lahiriah. Adapun isi hati, apakah yakin ataukah ragu-ragu, apakah iman ataukah kufur, maka ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahadi, maka inilah pokok penyebab kemurtadan. Yang pertama adalah ucapan kekafiran dan kemusyrikan tanpa ada pemaksaan. Yang kedua, keyakinan kekafiran kemusyrikan, perbuatan kekafiran kemusyrikan. Yang keempat adalah ragu-ragu tentang agama dan ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi, maka ini adalah sejumlah perkara wajib atas seorang muslim secara umum dan para penuntut ilmu secara khusus untuk perhatian dengannya, karena banyaknya sumber kesesatan dan kejelekan di hari-hari ini. Demikian banyaknya orang yang menebar subhat, racun pemikiran. Demikian banyaknya orang yang mengajak pada kejelekan dan kesesatan. Maka wajib atas seorang muslim perhatian dengan masalah ini, supaya tidaklah dia keluar dari agamanya karena melakukan salah satu dari hal-hal di atas. Dan manusia berkenaan dengan menyikapi pembatal iman terbagi menjadi tiga kategori. Dua pihak ekstrim dan satu pertengahan. Ekstrim yang pertama adalah orang yang berlebihan dalam menjatuhkan vonis kafir dan al-hukum dan vonis kepada semua orang dengan kekafiran. Mereka memvonis kafir manusia min ghairi rawiyatin, tanpa dipikir mendalam, tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan. Maka ini adalah prinsip khawarij yang muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa Khulafa Rasyidin dan di masa belakangan. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan ekstrim dalam kekafiran, dalam vonis kafir. Maka semua yang menyelisih mereka, mereka kafirkan. Mereka halalkan darahnya. Maka khawarij itu punya tiga ajaran mendasar. Khawarij itu punya tiga ajaran mendasar.
Yang pertama adalah takfirun nas, memfonis kafir manusia karena sebab dosa-dosa besar yang levelnya bukan kemusyrikan. Atau kalimat yang lebih tepat, takfirun nas bi ghairil mukaffir. Memberikan fonis kepada orang lain dengan fonis kafir padahal itu bukan sebab kekafiran. Boleh jadi itu dosa dan boleh jadi bahkan itu kebaikan. Sebagaimana khawarij di masa Ali, yang muncul di masa Ali, memberikan fonis kafir karena tahkim. Apa itu tahkim? Damai. Semula orang ribut, banyak yang mati, kemudian damai. Tidak ada kemudian orang yang terbunuh. Apa ini? Amal soleh. Bukan dosa. Ini amal kebaikan. Imam mustahab dan imam wajib. Namun mereka jadikan ini mukaffir. Pembatal iman. Padahal itu amal mustahab atau amal wajib. Oleh karena itu kalimat yang lebih tepat, takfirun nas bi ghairil mukaffir. Memberikan fonis kepada orang lain dengan fonis kafir dan padahal itu bukan kekafiran. Boleh jadi itu dosa non pembatal iman atau bahkan amal kebajikan atau bahkan hal yang mubah. Yang kedua, memberontak terhadap penguasa kaum muslimin wasyaqqa as-sata'ah dan membangkang tidak mau taat. Kemudian yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan khawarij ini sebabnya adalah karena mengambil nas atau teks yang secara lahiriah menunjukkan kekafiran dan kemusyrikan. Mereka ambil zahirnya tanpa mereka kompromikan dengan teks-teks yang lain yang menafsirkannya dan menjelaskannya. Karena kekafiran itu terbagi menjadi dua macam. Kafir besar dan kafir kecil. Kemudian syirik pun terbagi menjadi dua macam. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan kafir besar mengeluarkan dari agama, membatalkan Islam. Syirik kecil dan kafir kecil tidak mengeluarkan dari agama, akan tetapi mengurangi kadar Islam dan kadar iman. Mereka khawarij tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Mereka tidak memiliki pembagian kufur kecil dan syirik kecil. Yang ada kufur dan kemusyrikan menurut mereka sama saja, yaitu keluar dari Islam. Maka mereka mengambil zahir sejumlah teks dan meninggalkan teks-teks yang lain yang merinci perkara tersebut dan membaginya menjadi dua bagian. Karena mereka tidak faham, tidak punya pengetahuan tentang agama, tidak kokoh dalam ilmu. Jadilah mereka memberikan fonis kafir pada manusia dan berlebihan dalam fonis kafir tanpa fikih, tanpa rawiyah, tanpa dipikir baik dalam-dalam. Mereka terapkan sejumlah teks tidak pada tempatnya karena mereka tidak memiliki fikih. Mereka semata-mata pembaca, membaca teks namun tidak faham makna yang terkandung dalam teks kemudian menerapkannya kepada orang lain. Maka mereka-mereka ini khawarij, mereka punya ahli waris saat ini. Mal asab sangat disayangkan. Itu orang yang memberikan fonis kafir kepada orang lain dan berlebihan dalam fonis kafir, menghalalkan darah dengan alasan bahasa mereka kafir. Mereka falahu, maka khawarij memiliki ahli waris zaman ini dari para pemuda-pemuda kita yang wa min juhalina, dan orang-orang bodoh di antara kita, dan muta'alimina, dan orang-orang yang sok berilmu di antara kita kaum muslimin. Demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudana anilhamdulillahi rabbil alamin. Berdasarkan At-Taubah ayat 66, apakah tidak ada pintu tobat untuk perbuatan istihza?
ada pintu tobat berdasarkan lanjutannya ayat. Ya, berdasarkan lanjutannya ayat itu ada pintu tobat. Karena lanjutannya ayat adalah masih di ayat yang ke-66, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Maka ada yang dimaafkan, ada pintu taubat. Bagaimanakah status sholat orang yang anggota wudunya tertutup sedikit yang baru disadari setelah sholat selesai? Seperti itu tidak kena air wudu, maka wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, wudunya wajib diulangi, kemudian sholatnya diulangi. Apakah termasuk kekafiran bercanda memanggil temannya dengan menyebut dia Nabi? Wahai Nabi Fulan. Iya, maka itu satu hal yang mulia, tidak boleh kemudian untuk bahan candaan. Sebutan Nabi, satu hal yang mulia, tidak boleh jadi bahan candaan. Menjadikannya sebagai bahan candaan adalah pembatal keislaman. Bila suami meninggal, meninggalkan istri, bapak Bila suami meninggal, meninggalkan istri, bapak, keman, koma, ibu, apa ini? Bapak, ibu, istri, dan adik-adik istri laki-laki. Dapat bagian berapa? Istri tidak punya anak. Yang jadi penentu bukan istri punya anak ataukah tidak, namun suami yang meninggal punya anak ataukah tidak. Jika anak tidak ada, ya maka berarti istri dapat seperempat. Kemudian adik-adik istri bukan ahli waris. Ya, ahli waris dari hartanya suami adalah adik-adiknya suami. Maka kalau ini maksudnya adalah ada istri, kemudian bapak dan ibu suami, maka ada istri, bapak dan ibu suami, maka ahli warisnya cuma 3 orang ini. Istri 1/4, kemudian ibu 1/3, kemudian sisanya milik bapak. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang ditokohkan yang sering mengeluarkan kata-kata kekafiran? Apakah boleh kita menganggapnya bukan muslim? Ya, wajib diyakini sebagai bukan muslim. Apakah takiyah seperti kasus Ammar boleh dilakukan oleh muslim di zaman ini? Karena diancam pembunuhan, boleh. Hukumnya sama. Saya pernah mendengar bahasanya ketika syak datang tentang Allah dan agama, kita dapat mengatakan amantu billahi. Apakah ini benar? Bukan syak, namun was-was, bisikan. Was-was dan bisikan. Maka Nabi katakan falyantahi. Tidaklah dia berhenti, jangan kemudian larut dengan bisikannya tersebut. Dan tidaklah dia katakan amantu billahi. Dalam aplikasi Shopee, penjual akan menerima uang dari pembeli setelah pembeli konfirmasi barang telah diterima dan kondisi baik.
Sebelumnya uang hak penjual ditahan oleh pihak Shopee. Dalam kondisi ini, apakah benar jika dikatakan penjual membantu memupuk uang untuk digunakan Shopee memperoleh keuntungan bunga di bank? Tidak bisa kita katakan demikian. Karena ya memang di zaman ini tempat naruhnya di bank. Mau tidak mau. Bukan karena ataupun jika dia punya niat yang lain berkenaan dengan keuntungan di bank, maka itu bab yang lain. Namun maksud pembeli adalah mengamankan uangnya. Ya, maksud dari pihak dalam hal ini pihak yang disebutkan aplikasi tadi itu juga adalah mengamankan uang pembeli sampai kemudian betul-betul pasti barang itu sampai. Ya, demikian lahiriahnya. Adapun kemudian di batinnya ada niat mencari keuntungan, maka itu bab yang lain. Maka tidak bisa kemudian divonis bahasanya orang yang jualan di situ atau orang yang beli di situ berarti dia mendukung ini, atau kemudian memupuk apa tadi bahasanya memupuk uang, membantu mendukung untuk memupuk uang. Ya, tidak demikian, karena ya memang demikianlah tempatnya. Ya, mungkin seorang ya, mungkin ini penanya seorang wanita yang mengatakan, apa hukum menonton video YouTube tentang tata cara rias bagi wanita? Tapi yang memberi tata rias itu wanita tidak berhijab. Dan dia mendapatkan untung dari kita menontonnya. Ya, maka jika memang manfaat, maka ya, penontonnya boleh saja. Ya. Ya, jika kemudian dia itu satu manfaat yang dia tidak dapatkan dari tempat yang lain, maka boleh saja. Insya Allah tidak masalah. Lebih utama yang manakah antara kita mengatakan kata-kata kekafiran karena diancam dibunuh, ataukah mati dibunuh karena bertahan tidak mau mengatakan kata-kata kekafiran? Oh. Manakah yang utama, bersabar atau mengambil rukhsah? Bersabar dengan dapat risiko boleh jadi mati, ataukah mengambil rukhsah dengan mengucapkan kata-kata kekafiran? Ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih afdal dalam masalah ini. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Kalam Mufid ala Kitab Tauhid, yang lebih afdal adalah mengambil rukhsah. Yang lebih utama adalah mengambil rukhsah. Karena itu rukhsah. Yang dengan sebab rukhsah itu secara teori, maka bertambah umurnya dan bertambah kesempatannya untuk melakukan amal kebajikan. Dan apa yang dia ucapkan bukanlah satu yang bernilai dosa. Maka itu lebih afdal. Ya, sama ada pertanyaan tentang mana lebih afdal, rukhsah ataukah kemudian bersabar. Di satu kampus terdapat kantor penelitian yang disponsori oleh satu bank. Apa yang dimaksud disponsori oleh bank? Semua pendanaannya, gaji-gajinya dari pihak bank. Akan tapi penelitiannya bukan untuk bank tersebut, melainkan untuk kampus. Apakah boleh bekerja di kantor penelitian tersebut? Maka jika yang dimaksud disponsori adalah kemudian support dananya semua dari ini, semuanya digaji oleh pihak bank dari keuntungan si bank, boleh jadi CSR-nya atau nama atau sumber dana yang lain, ya itulah gajinya. Maka bolehkah kerja di kantor tersebut? Jawabnya tidak boleh. Cari kemudian cari pekerjaan yang lain. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.